Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hasim. Ini ada manfaat ya yang saya akan sampaikan, yaitu pepaya ini efektif untuk mengurangi radang sendi. Ya, radang sendi. Nih, kita bisa lihat nih, apalagi pepaya mengkel ya, dia dapat mengurangi kerja jantung, ya. Dan juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Nah ini manfaat pepaya, ya, bisa kita lihat. Nah di samping itu juga saya sekarang sering makan pepaya, ya. Dalam mimpi saya pernah dikasih tahu sama nenek-nenek nih, kalau lu sakit dengkul katanya makan pepaya. Itu saya mimpi itu waktu bulan Ramadan itu, makan pepaya di bulan itu. Ya udah saya makan pepaya terus nih. Nah ini, pepayanya ada kuning-kuning dingin aja ya. Kalau mengkel lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi kalau masih mengkel keras lagi ya. Nah ini pepaya matang. Ini kalau nggak salah ini pepaya kalina. Dia mengurangi sakit lutut itu karena dia mengandung papain. Namanya papain. Ya, bisa kita lihat. Dan efektif untuk mengurangi nyeri utut lutut. Ya, inilah barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan bagi yang punya penyakit lutut. Tapi saya hanya sekedar mimpi saja itu, nggak usah yakin, tapi saya tahu bahwa pepaya ini mengandung ini ya. Nah, dalam mimpi saya itu nenek-nenek ngasih tahu saya ya, itu kalau nggak salah itu orangnya orang Melayu di satu warung gitu ya, nenek-nenek ya, apa orang Jawa atau orang Sunda yang nggak tahu. Kalau sakit dengkul makan pepaya, begitu loh ngomong sama saya. Barangkali ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Manfaat buah pepaya salah satunya mengurangi nyeri sendi antara lain pada lutut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.